Mas Sama-sama. Irfan, selamat ya dan terima kasih kepada Ketua ABGC yang baru ya. Insya Allah Dr. Amin ya. Meskipun belum prelim ya. Jadi insya Allah akan prelim. Tanggal berapa Pak Amin jadinya, Mas Amin? Pak Amin, prelim. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Mas Amin juga lancar ya, itunya ujian prelimnya ya, dan selanjutnya untuk program doktornya juga ya, mudah-mudahan dalam waktu 3 tahun setengah lah udah selesai ya, maksimal 4 tahun begitu ya. Nah, saya juga senang ini ciri khas dari ABGCI adalah silaturahim ya. Nah, ini mudah-mudahan terus berjalan. Ya. Kebiasaan yang baik itu kan harus terus ditularkan ya. Jadi mudah-mudahan tema kita kan bersama, apa istilahnya? Together we can do more ya. Jadi dengan kebersamaan kita akan berkreasi lagi lebih lebih lagi ya. Nah, ini saya kira ABGCI ini luar biasa ya. Banyak anggota-anggotanya yang sangat unggul ya, sangat kreatif. Mudah-mudahan ini terus ya kita kembangkan juga ya. Ini acaranya acara apa ini? Acara silaturahim ya? Apa halal bihalal? Halal bihalal. Ya, yang jadi saya mohon maaf lahir batin ya. Mungkin sering banyak yang sering diteror sama saya ya, segera lulus begitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini terus berjalan dengan baik ya. Jadi ada sebetulnya kebiasaan-kebiasaan dari ABGCI yang sangat baik. Misalnya yang akan ujian ya, ada latihan begitu ya. Kemudian hampir semua ya, baik itu prelim ya, ujian sidang ya, atau misalnya yang mau seminar gitu ya, kolokium gitu. Nah, jadi itu kalau bisa ada beberapa yang terutama yang keilmuannya sama atau mirip lah ya, bisa bisa bersama-sama untuk memberi masukan begitu ya. Atau ada juga misalnya yang pinter bahasa Arab, ada juga ya, dulu itu pernah tuh ada waktu belajar bahasa Jepang misalnya, bahasa Inggris. Nah, waktu itu ada tamu dari Palestina belajar bahasa Arab juga itu ya. Nah, mungkin Mas Amin kan latar belakangnya pesantren, boleh juga tuh ya Arab atau paling tidak apa ya, kultum begitu ya. Kultum beberapa ayat gitu ya. Nah, itu dalam rangka meningkatkan keeratan di antara kita begitu ya. Nah, kemudian yang lama menghilang, misalnya nggak selesai-selesai, nah itu juga perlu kita, itu juga kita cek juga ya. Kalau kalau perlu, kita datang ke rumahnya ya. Apa permasalahan-permasalahan gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Semoga acara kita, terutama dalam rangka mengeratkan ya, bersatu, we can do more ya. Together we can do more. Jadi menjadi kebiasaan yang terus-menerus, kalau perlu berkembang begitu ya. Nah, kemudian itu ada mading tuh ya. Jadi mading itu biasanya dulu itu ditempelkan terutama publikasi-publikasi ya. Jadi publikasi-publikasi karena target mahasiswa kan publikasi ya. Publikasi yang bagus sehingga merupakan prasyarat untuk ujian gitu ya. Nah, itu juga membuat kita lebih semangat lagi gitu. Jadi mahasiswa juga merasa dihargai ya, apapun itu ya. Mau Sinta 3, Sinta 2 ya. Apalagi kalau misalnya sampai Q1 begitu, enggak apa-apa, itu ditempel aja di situ. Jadi bukan untuk kesombongan ya. Hanya untuk meningkatkan motivasi kita gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya ya, karena ini banyak sekali acaranya ya. Banyak acara mendadak ya, jadi mohon maaf saya tidak bisa ikut. Makan kelihatannya enak ya. Mudah-mudahan nanti akan ada lah, apa misalnya makan makan siang bersama, terutama hari Jumat ya.
Apalagi banyak yang pintar masak gitu kan. Daripada makan di luar kan. Sharing rame-rame gitu ya. Baik, itu saya kira silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.